Assalamualaikum. Selamat datang ke Podcast Bijak Labo. Saya Faiz Syamsul, seperti biasa akan temani anda untuk Podcast Bijak Labo ni. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang notification. Sebab saya tengok kan, ramai yang tengok video kita tapi tak tekan subscribe. Tolonglah tekan, at least support kita, bagi kita lagi semangat lah nak buat video lepas ni. Boleh tak? Tekan sekarang. Okay, cantik. Terima kasih. So, hari ni kita punya tajuk, tajuk yang ramai orang tertanya-tanya, especially orang-orang muda. Jadi kita bawakan salah seorang pakar dalam industri ni untuk ceritakan kepada anda apa anda patut buat, apa anda patut tak buat dan seterusnya dapat capai matlamat anda. Iaitu matlamat kita orang muda adalah nak memiliki rumah. Macam kita semua tahu kan, nak beli rumah sekarang mahal, mahal gila. So apa yang boleh kita buat? Hari ni kita akan tanya kita punya tetamu. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia. Beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi raikan kemerdekaan kita dengan lebih bersyukur, lebih bersemangat sebab tak semua orang dapat merasai kebebasan yang kita kecapi pada hari ini. Kita perlu berterima kasih kepada golongan-golongan yang telah lebih awal daripada kita memperjuangkan negara Malaysia ini. Jadi selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi yo, tetamu kita pada hari ini seorang jejaka yang saya bawa jauh daripada selatan tanah air, ber-IC nombor 01, Rizwan. Assalamualaikum semua. Okay, saya Rizwan. Terima kasih Faiz kerana jemput saya untuk berkongsi. Bukanlah pakar, kita cuma nak share sikit-sikit apa yang kita ada lah. Harap apa yang ada ni pada diri saya, pengalaman saya dapat membantu anda semua. Adik-adik lah kita. Ya, adik-adik. Kita pakcik. Tu sangat kan. Muda-muda lagi, muda baru lagi. Sambut 18 tahun birthday tu hari. Jadi kita bawa Rizwan hari ni sebab dia ada pengalaman yang luas dalam bidang hartanah. Jadi kita bawakan dia special untuk anda untuk ceritakan kepada generasi muda apa yang anda perlu buat untuk memiliki rumah yang pertama. Okay? Yep. Jadi soalannya semua orang tanya-tanya, adakah orang muda patut ada rumah ataupun tidak? Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan rumah ni, so rumah ni adalah salah satu keperluan. Keperluan, betul tak? Sebagai satu kita punya shelter untuk berteduh dengan ahli keluarga ataupun masih single pun masih perlu juga kan? Takkan nak duduk bawah jabatan, betul tak? So jadi keperluan ni amat penting untuk semua orang memilikinya. Tetapi bila kita bercerita tentang orang muda, kalau nak pendekkan cerita, kadang-kadang mencintai itu tidak semestinya kita memiliki. Tiba-tiba drama sinetron, boleh join pukul 7 petang ni. Boleh tengok saya tak adalah kat situ. Tengok je lah. So jadi maksud saya tidak semestinya kita memiliki walaupun kita mencintai ataupun kita suka rumah tersebut adalah kerana mengikut kepada kapasiti kita masing-masing pada waktu itu. So jadi adakah ia perlu ada ke tak? Perlu ada. Mungkin bukan sekarang, mungkin akan datang, ataupun mungkin sekarang juga kerana atas sebab kapasiti yang tertentu anda layak untuk memiliki rumah tersebut lah. Jadi walau macam mana pun semua orang perlu ada rumah. Perlu ada, yes. Perlu ada rumah. Walau macam mana sekalipun, tak kisahlah orang muda. Memang kita sendiri rasa macam saya orang muda. Betul. Wah, setuju. Okey, saya orang sikit muda. Sikitlah. Saya muda, saya rasa memang memang perlu ada rumah walaupun harganya mahal. Tapi hari ni kita akan tackle beberapa isu yang boleh jadikan kita dapat memiliki rumah pertama. Jadi soalan seterusnya yang selalu orang tanya, rumah ni macam saya sewa rumah. So saya terfikir macam patutnya saya beli rumah. Kenapa saya nak sewa rumah? Sebab bayar sewa bulanan rumah pun macam bayar kita beli rumah kan? Betul. Jadi rumah kita ni secara general lah, supaya orang semua tahu, adakah kita patut sewa ataupun kita patut beli? Okay, so it's a good question. Ramai orang juga tertanya-tanya mana yang lebih baik. Okay, berdasarkan pengalaman saya yang tak seberapa ni lah, saya dah terlibat dengan hartanah ni dalam 6 tahun dah.
So jadi saya dah nampak lah naik turun hartanah ni macam mana, market dia bagaimana. Saya juga bekerja dan juga melabur di dalam hartanah. Anyway, saya pun grads. Oh ya, yeah. Dia pun grads daripada V-College juga. Dia belajar value investing. Tapi sebelum dia belajar value investing pun, dia dah ada pengalaman dalam bidang hartanah. Yeah, dia start dengan hartanah lah. Kemudian dia nak elevatekan lagi ilmu pengetahuan dia. Dia nak cari lagi peluang pelaburan lain yang ada dalam Malaysia ni. Jadi dia join kita punya kelas, kita punya kursus, kita punya program. Dan ni one of the grads. Dia sanggup bersama kita pada hari ni. Terima kasih. Kita sentiasa belajar lah, yes, untuk menimba ilmu kan. Supaya tak tercedok akan datang kan. So jadi sama juga saham, hartanah dan apa-apa segalanya, kita perlu belajar dahulu. So bila berkenaan dengan rumah pula, hartanah, bila kita cerita tentang sewa atau beli, so ada beberapa perkara yang kita perlu ambil tahu. Okay. Yang pertama adalah sebestinya market comparison, which is dekat area situ, tempat yang kita nak duduk tu. Okay. Sebagai contoh, kat mana yang Faiz rasa yang baik untuk Faiz untuk duduk? Saya rasa sebab peluang pekerjaan seperti kita semua tahulah, dekat bandar, Kuala Lumpur contohnya. Kuala Lumpur kan, kita rasa kat KL. Tapi rumah dekat KL ni mahal. Mungkin saya akan ambil luar sikit pada KL. Luar sikit, okay. Mungkin dekat kalau Bangi tu dah keluar sangat. Kita ambil macam saya, saya tak duduk dekat tengah-tengah KL. Saya duduk dekat sisi mungkin Ampang, belah hujung. Ampang, sikit, okay. Kan ceras. So jadi kat situ, bila Faiz dah tahu tempat mana yang Faiz nak duduk kan. So contohnya sebagai Ampang, so dekat situ kita kena tahu market di situ bagaimana. Okay. Sebagai contoh, jika kita sewa di Ampang untuk mungkin baru berkeluarga, masih berdua lagi, dua bilik sudah cukup kan. Okay. Berapa harga market rate untuk sewa dua bilik di situ Ampang? Contohnya kita ambil RM1,400 sebulan. Then kalau kita beli pula rumah di Ampang di kawasan yang sama, dan money installment tu anggarannya berapa? So kalau installment bulanan kita beli juga RM1,400, apa salahnya kalau nak beli kan? Okay. Tapi jika installment bulanan membeli tu lebih tinggi, jauh lebih tinggi berbanding kita menyewa, tak berdosa pun untuk kita bersewa. Tak dosa. Jangan takut. Kadang-kadang rasa bersalah betul nak bersewa ni. Kadang-kadang ada orang saya jumpa nak duduk rumah keluarga sementara lah. Okay, janganlah sampai umur 60 tahun dah pencet pun duduk rumah dengan mak bapak kan. Tak salah untuk membina dulu kejaya. Faham. Keluarga dan bina sebagainya. Bina kewangan dulu sebelum kita melangkah keluar daripada betul rumah itu. Itu salah satunya. Kedua adalah kita perlu tengok tujuan kita juga. Okay. Tujuan kita untuk beli ke sewa. Sebagai setiasa kita pernah dengar, atau selalu kita pernah dengar, ramai orang cakap beli rumah pertama ni bagus beli untuk pelaburan dulu. Okay. Jangan beli rumah idaman. Betul, itu memang saya sangat-sangat galakkan. Saya sangat beli rumah pertama sebagai untuk rumah kita sewakan kepada orang. Ya, betul. Oh. Untuk pelaburan. So tujuan dia tu, maksudnya kita ada nampak di mana kita nak beli rumah tu untuk create cash flow. Yes, betul. Untuk tambah pendapatan. Mungkin kita bekerja dengan makan gaji kerjanya RM3,000, dan kita guna payslip bekerja tu untuk membeli rumah pelaburan, dan kita sewakan balik daripada installment contohnya RM1,000 dapat RM1,300. So income kita tu dah RM3,300 sebulan. Oh, betul tak? Ya, betul. Itu antara yang strategi yang bagus lah untuk dibuat. So jadi tujuan tu kita boleh tahu. Tapi kalau tujuan kita untuk beli tu memang untuk show off, kawan-kawan dah beli, eh kau tak beli rumah, kau ni apa ni, aku tak nak kawan dengan kau. Kebanyakan kan, macam orang muda sekarang dia terikut-ikut. Betul, beli betul. Macam betul. Kawan dia beli rumah, dia kata, oh ya, aku kena beli rumah juga. Aku kena beli ni, aku nak tunjuk ni. Kalau tidak, tak ada konten kat Instagram. So jadi kat sini tujuan tu dah salah. Okay. So ini perlu clear tujuan utama tu. Utama nak beli rumah. Kenapa beli? Dan yang ketiga, komitmen kita. Commitment kita bila kita beli rumah ni, sebenarnya Faiz, saya lebih suka katakan beli rumah ni barat kita nak berkahwin. Sebab apa? Sebab kita beli rumah bukan macam kita beli goreng pisang. Satu hari beli, makan, dah settle lah kan. Kita punya commitment kita dengan rumah tu 35 tahun sekurang-kurangnya kan. Sebab kan loan kan. Betul. Kalau yang boleh beli cash tu macam papa beli kan untuk Daniel lah, tu lain cerita lah.
kan, nak menggauding. Tapi ini bila kita nyamahin ni, beli dengan loan komitmen 35 tahun, bukan saja installment, ada lagi perkara-perkara yang kita perlu bayar tu, nanti saya boleh kupaskan lagi. Benda tu je kita kena fikir panjang. Seperti kita berkahwin, bukan kahwin esok dah pisah kan. Kita nak pakai lama kan. So komitmen tu kita kena pastikan kita mampu ke tak, kita dah bersedia atau tak. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita beli property eh, kita dapat tahu tarikh bila kita akan berpisah dengan loan tu. Macam berkahwin, kita tak tahu bila kita pisah. Kalau boleh jangan berpisah lah sampai ke akhir hayat. Tapi kalau macam kita beli rumah, at least kita dah ada time commitment kita tu. Macam 35 tahun ni aku nak settlekan loan ni, dan rumah ini akan jadi milik aku. Tu kena ada hard work, kena ada semangat yang kuat lah. Dia tak macam simply kita buat credit card dekat shopping mall pun kita dah boleh sign up. Macam kita beli kereta dan sebagainya. So jadi di sini yang kita perlu belajar untuk tahu lebih banyak di belakang membeli rumah ni. Sebab banyak lagi kat belakang ni, kita nampak benda sikit je, kecil je, beli rumah bawah iceberg tu dia tak tahu. Banyak. Dan yang last sekali yang saya suka tekankan adalah kepastian kita untuk membeli rumah tu. Ataupun bila yalah, kalau kita dah pasti kita kerja kat situ sampai pencen, kawasan contoh Ampang, kita kerja di Ampang, kita boleh kerja sampai pencen. Kita pun berkahwin dengan orang Ampang ataupun orang lain pun, tapi pasangan setuju untuk duduk di Ampang, kan? So jadi kat situ dah ada kepastian yang mungkin kita akan settle down kat situ. So why not untuk kita membeli? Tapi kalau kerja pun masih sekarang pun kita tengok ekonomi macam mana kan, kerja pun kadang-kadang tak pasti. Ada yang kerja dulu dah 20 tahun pun, tapi bila COVID datang pun boleh hilang pekerjaan. So jadi kepastian itulah yang kita kena betul-betul kan untuk ambil tahu. Sebab orang muda ni dia kadang-kadang dia buat decision ikut tekak dia sendiri. Kalau nampak itu kan sedap, dia nak ambil yang sedap je. So lepas tu dia tak tengok lagi. Dia tak tengok lagi, tak tahu dia punya future wife ni, future husband ni setuju tak duduk situ kan. Mana tahu nak duduk dekat Korea kan. Nak pindah ke tempat lain kan, ataupun peluang pekerjaan di sana, atau berkahwin dengan orang sana. Kan dia tak tahu kan. So tak ada kepastian kat situ, eloklah kita sewa, tak salah juga. Okay, so sebelum kita nak fikir sama ada kita patut sewa atau beli rumah, saya recap baliklah. First kita kena tengok market comparison. Yang kedua kita tengok tujuan kita. Yang ketiga kita tengok komitmen kita. Dan yang keempat kepastian. So kena betul-betul pasti, confirm, baru kita lock benda. Betul. Tapi tak boleh nak fikir untuk jangka masa 5-10 tahun lah. Kena tengok lebih daripada tu lagi lah untuk kepastian ni. Betul, sebab saya nak beli rumah pertama saya pun sebenarnya saya ambil masa setahun untuk buat decision tu. Dan saya buat decision tu sebelum saya berkahwin. Tapi dan bila saya dah tapi sebelum tu saya dah bincang jugalah dengan bakal wife waktu tu. Dan bila tujuan saya beli tu pun saya clear, sebab rumah pertama saya buat untuk tujuan pelaburan. Kita duduk sementara, tapi lepas tu decision kita ada a few strategi yang kita nak buat. So jadi tak ada masalah untuk kita proceed. Itu je. Jangan tergopoh-gapah lah. Jadi tak salah, tak berdosa juga kalau kita beli rumah tu tujuan pelaburan, tapi awalnya kita duduk sementara untuk kita stabilkan balik semua. Sebab saya kejap kita akan terangkan juga macam kos-kos apa yang ada Betul. Kita akan terangkan akan datang ni. Dan seterusnya, soalan seterusnya, Rizwan, ramai orang cakap yang beli rumah ni macam dianggap beban. Betul ke tidak? Beban, kalau bagi saya, macam yang saya katakan tadi, bukanlah kepada beban, dia lebih kepada komitmen kita terhadap perkara tersebut. Seperti juga bila kita dah berkahwin, kan? Bila kita kahwin, takkanlah kita nak anggap pasangan kita tu beban. Bila dah ada anak, anak tu beban, kan? Itu komitmen kita untuk akan datang, kebaikannya datang kepada kita juga. So jadi dari segi bebanan ni, ia berbalik kepada ilmu kita sendiri untuk kita beli rumah tersebut. Contohnya kita beli dengan
mempunyai ilmu-ilmu berkenaan dengan hartanah, bukannya nak jadi expert pun. Bukannya nak kena jadi sifu. At least kena tahu. Kena tahu sikit lah. Ini tak tahu. Ni tak tahu apa-apa dia. Cerita loan tak tahu apa cerita. Ingat boleh loan sampai matilah. Cerita bank ni cekik darah lah, riba dan sebagainya. Kena ambil tahu benda ni. Berkenaan ini saya tak nak kupas lebih lanjut. Okay. Tapi bila kita ambil tahu, insyaAllah macam ilmu muamalat dan sebagainya, kita akan lebih faham dan risiko tu makin mengecil. Jadi beban tu sebenarnya tak ada pun. Dia berbalik-balik kepada orang tu, cara dia anggap benda ni macam manalah. Anda kata kalau anda anggap contohnya isteri anda sebagai beban, maka ia akan jadi beban. Kalau anda anggap ianya sebagai punca rezeki, ianya akan menjadi sebagai punca rezeki. Betul. Berbalik kepada kita juga sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh ubah mindset kita. Jangan anggap beli aset seperti rumah ini sebagai beban. Sebab rumah pun salah, property pun adalah salah satu pelaburan yang okey. Kan, antara yang dapat memberi pulangan kepada orang yang memilikinya lah. Jadi tak kita tak boleh nak cakap yang ianya beban, tapi berbalik-balik kepada diri kita sendiri, macam mana kita anggap benda tu lah. Dan seterusnya, macam ada orang muda ni, dia baru start bekerja dan mungkin dia daripada kampung kan, dia datang ke KL, dia nak kerja di KL, nak cari peluang pekerjaan di KL, dan dia tertanya-tanya bila kita boleh tahu yang kita ni dah sedia untuk memiliki rumah, berapa income bulanan yang at least kena ada lah untuk kita memiliki rumah tersebut. Okay, bagus juga soalan ni, sebab yalah, kita tahu mungkin nak sewa dulu. Bila dah sewa, orang cakap bila pula nak beli kan. Kita tunggu-tunggu juga kan, takkan sampai ketua juga nak sewa. So bila dah bersedia tu, adalah yang penting patah balik tadi, komitmen tu yang kita kena ada, iaitu komitmen yang ni saya terangkan berkenaan dengan komitmen bulanan kita terhadap rumah tersebut. Okay, contohnya bila sekarang ni gaji kita RM3,000. Yang terbaik adalah kita mencari rumah bulanan yang bayarannya 30% daripada kita punya income. Mungkin ada income-income lain pun boleh jadi juga kan. So jadi contoh RM3,000 tadi kan, 30% dalam RM900. Okay, kita belum beli rumah lagi ni, tapi RM900 tu kita mampu tak untuk membayar akan datang. So mulakan tahun pertama tu, atau lebih awal setahun, kita menyimpan RM900 tu every month. Kan, every month. So at least kita ada extra 1 year lah. Yes, RM900 tu terpulang lah, letak ke SB ke, simpan dekat beli melabur di stok ke, nak tak nak juga bawah bantal pun tak kisahlah. Yang penting komitmen tu kena wujudkan dulu. Okay. Sebab kerana kita nak create satu disiplin. Okay. Bila kita dah biasa menyimpan amount yang sepatutnya kita bayar akan datang tu, jadi kita tak terasa. Kita tak rasa itu sebagai beban. Kerana apa? Bila dia dah menjadikan kita sedia untuk commit untuk beli rumah tu. So jadi pastikan anda dah mula dahulu. Sekurang-kurangnya, paling kurang pun macam saya katakan tadi, saya pun nak make decision 1 tahun sebelum beli rumah pertama. Sebab tu saya dah asingkan siap-siap. Mungkin boleh buat antara tips yang saya boleh share sikit. Saya ada beberapa account bank. Bukanlah kita kaya, kita buat je banyak-banyak kan, benda free kan. Tak dosa. So account untuk gaji lain. Okay. Dan ada satu lagi account untuk menyimpan. So kita transfer setiap bulan amount tu. Tu paling mudah lah. Okay. Selain kita melabur kan, kita simpan. Kalau benda tu dah terkumpul, RM900 pun kalau selama setahun pun kita dah ada dalam RM10,000 lebih. Okay. Hampir RM11,000. So itu pun dah boleh jadi sebagai deposit, down payment. Betul. Untuk kita beli rumah. Betul. Tu so jadi kat situ memudahkan kita lah. Okay. Itu jadi, paling basic lah. Kena kira-kira dia lebih kurang macam 30% daripada income kita bulanan. Itu betul. Yang kita jadikan sebagai sewa rumah. Mungkin ada yang cakap macam tak masuk akal lah, kat KL mana ada lah nak dapat rumah RM900. Ada, tapi mungkin tak kena dengan cita rasa anda. Betul. Sebab kita faham dekat KL ni semua mahal kan? Betul. Mungkin buat kerja gila-gila, tapi gaji pun macam ada tak ada. Bila dah bayar rumah, macam rumah sewa sekarang paling saya boleh cakap lah, at least kalau rumah tu 3 bilik, RM1,800, RM1,900, so lebih RM1,000 daripada 30% yang kita ada. Let's say gaji kita RM3,000, memang mahal. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita cuba cari income lain, outsource. Second income, pendapatan pasif, pendapatan dan sebagainya. Kalau gaji minimum RM1,500 tu, 30% RM4,500,
takkanlah terus 4.5 boleh beli rumah kan. Yeah, so cari pendapatan tambahan yang lain. Sebab saya rasa untuk memiliki rumah tu pun adalah satu proses. Betul. Sebelum kita memiliki rumah pertama. Lepas kita dah memiliki rumah pun, selepas tu pun proses lain pula. Dia ada sentiasa ada proses lah. Betul. Tapi betul, untuk capai yang rumah pertama, proses itulah, which is yang kita kena simpan duit. And then at least 30% daripada pendapatan kita, kita simpan. Biasakan simpan, macam Rizwan cakap, biasakan simpan. So at least bila kita dah biasa simpan tu, kita tak terasa, macam Rizwan cakap lah, wish banyaknya nak kena bayar rumah. Tak, sebab kita dah terbiasa hidup dalam lifestyle yang tolak RM900 every month. Betul. Banyak tu boleh buat macam-macam. Yes. Jangan macam-macam pula beli Honda Civic je. dah cukup setahun dia pergi tengok HR-V baru keluar kan. Itu pun salah satu masalah juga kepada orang kebanyakan rakyat Malaysia, sebab nak memiliki kereta yang mahal-mahal. Orang muda kita lah sekarang. Kebanyakannya. Dan bagi saya, memiliki kereta tu keperluan, tapi tak perlu macam over the budget lah. Sebab kereta macam kita tahu nak just bawa kita daripada point A to point B. That's betul. All. Kalau rasa macam nak menunjuk, sewa kereta. Boleh sewa Fire, kereta, Lambo. Kereta keperluan. Mercedes A-Class tu kehendak. Tak semestinya kena beli Merz kan. Tengok member, tengok payung gambar dekat Merz baring dengan cat reben baru lepas beli, dah terus bernafsu nak beli juga kan. Itulah makan diri nanti ya. Betul. Akan makan diri. Sebab kereta hanya untuk bawa kita point A to point B, tapi rumah yang mana kita akan habiskan sisa hidup kita, yang mana kita akan duduk luang masa lebih dengan keluarga, tempat kita makan, tempat kita tidur, tempat kita mandi. Jadi bagi saya, rumah tu keperluan dia lebih tinggi untuk kita cari yang lebih selesa dalam keadaan dalam kawasan komuniti yang lebih selamat. Itu yang perlu orang muda nampak. Tapi Faiz, saya ada jumpa kan, itulah, saya dah 6 tahun dekat Hartanah ni, saya tak pernah jumpa jawapan ni. Saya pun berbuat terfikir juga kan. Saya tanya dia, bila kita cerita rumah tu lebih perlu daripada kereta. Dia kata betul lah tu, kereta bawa point A ke point B, rumah untuk kita shelter, berteduh. Tapi kereta pun kita boleh tidur. Betul tak? Betul. Dekat kereta pun kita boleh tidur. Tapi dekat rumah kita boleh ke bawa berjalan-jalan? Kita tak boleh bawa berjalan-jalan. Kereta kita boleh bawa berjalan-jalan. Betul. So mana penting, kereta ke rumah pula lepas ni? Terdiam juga saya nak jawab masa tu kan. Betul juga kan, nak bawa jalan-jalan. Tapi kalau anda beli RV yang besar boleh duduk mulai ada katil, tempat mandi, itu saya boleh sokong. Anda patut beli kereta tersebut. Tapi bagi saya, Memang macam orang cakap lah kan, kereta boleh bawa point A to point B, boleh bawa jalan-jalan, rumah tak boleh bawa jalan-jalan. Tapi kalau kita pergi jalan-jalan pun, mana kita akan kembali? Betul. Rumah juga. Dah ada jawapan? Dah ada. Itulah jawapan dia. Memang rumah kita tak boleh nak bawa jalan-jalan. Tapi bila kita dah berjalan-jalan, kita akan kembali semula ke rumah. Sebab kita tak akan duduk dalam kereta. Kita nak tidur dalam kereta. Kita pernah tidur dalam kereta tapi sakit badan kan. So bagi saya, kereta tu keperluan. Mercedes A-Class kan tak? Takkanlah keluarga mentua datang nak duduk kereta ramai-ramai kan. At least kita ada satu bilik elok-elok untuk dia orang kan. Betul. So kita kena tahulah apa yang biar orang muda kita ni, terutamanya golongan-golongan yang baru, generasi Z ni, generasi Y ni, yang mana yang baru nak bekerja kan, baru nak kukuhkan pendapatan, at least terbuka minda, fikir betul-betul. Memiliki kereta yang mahal-mahal tu bukanlah satu benda yang patut kita rasa macam wah, aku happy. Unless kalau family awak kaya lah, tu tak apa, tak ada masalah. Kalau family awak kaya, macam saya asal daripada family kebanyakan, orang raya Marhain, bukan family kaya-kaya, tak. Jadi bagi saya, bila saya ada kat satu tempat yang saya boleh fikir, memiliki rumah tu bagi saya lebih penting daripada memiliki kereta. Kereta perlu ada, tapi biasa-biasa pun dah okey. Betul. Start betul daripada situ. And then kita start. Lepas tu bila dah rasa kewangan dah stabil, kalau rasa nak pakai kereta yang mahal, boleh pakai, tak ada masalah. Tapi kena ingat maintenance dia, kena fikir juga. Tu juga ada ramai buat silap. Tapi dia kira installment dia. Installment lepas ni, sekali bila dah masuk workshop, baru dia tahu kan. Double installment tu. Tu sebab tu ilmu tu penting. Betul. Bagi saya senang je. Kalau rasa macam nak pakai kereta mahal tapi tak nak pening-pening pakai installment, sewa kereta. Sewa kereta, pakailah untuk 2-3 hari kan. Bawa Vespa ke, nak bawa Mercedes ke, sewa kan. Sewa, at least dapat feeling tu lah bawa. At least, tapi kita tak payah fikir pasal dia punya service kan. Dia punya benda-benda lain tu. Sebab so, sebelum buat apa-apa keputusan, sekarang ni banyak orang dah berkongsi. Kalau kita tengok YouTube pun, betul, macam-macam ada banyak orang dah share macam mana nak memiliki rumah, apa kos-kos dia yang perlu. Betul. Ataupun betul, beli kereta A ni berapa maintenance dia selama 5 tahun. So
Ambil lah tahu dulu, betul tak? Betul, betul. Janganlah main taram. Lepas pergi tengok ni lah, show. Tengok kereta dah cantik. Untuk show tengok terus, dah cantik. Terus. So, hati-hati sebelum belanja tu, kena hati-hati dulu. Betul. Dan betul. Seteruskan soalan seterusnya. Macam kita tahu, macam ramai orang cakap lah, macam rumah ni aset kan? Ke dia liability? Dia aset ke liability ni? Mana satu ni? Sebab saya kena spend banyak kot. Ni aset ke bukan? The, ni juga dia lebih subjektif. Okay. Subjektif kepada tujuan kita membeli tersebut, rumah tersebut, tujuan rumah tersebut. Sebab antara mentor saya pun, kalau kita, Robert Kiyosaki, dia ada tulis dalam bukunya, rumah ni takkan menjadi aset jika ia tidak dilaburkan. Means tak disewakan lah. Ya, yeah, betul. So jadi tapi tidak bermaksud juga rumah yang kita duduk tu adalah liability semata-mata. Okey, faham. Dia boleh jadi juga aset. Sebab tu banyak perkara yang kita boleh ambil tahu, kriteria yang kita ambil tahu sebelum kita beli rumah. Sebab bila rumah tu dibeli untuk tujuan pelaburan dan bila disewakan, kalau ada untung baru cerita aset kan. Betul. Tapi kalau ceritanya kita sewakan, bayar installment RM2,000, sewa RM1,000, aset apa tu kan? Tu sama juga, dah bleeding RM1,000, okay, dah nak makan dah termenung je kan. Bila member tengok pergi makan tak sedap, kita termenung, buat bekal je atau Maggi hari-hari puasa kan. Alhamdulillah lah kalau sebab tu kan. Kita kena tengok juga. So rumah ni kita boleh bagi kepada dua lah. Dia boleh jadi aset, dia boleh jadi liability. Boleh jadi lah. Liability. Okay. Dan ada juga rumah yang own stay untuk kita duduk ni. Okay. Boleh jadi aset juga. Kenapa? Kerana dalam rumah ni dia ada capital appreciation. Okay. Dia ada kenaikan harga juga. Okay. So kalau kita beli sekarang RM400,000 dan lagi 2 tahun boleh naik RM500,000. Dan bila kita nak menjual rumah tersebut, kita dah ada keuntungan RM1,000. Itu adalah aset juga, okay, kan? Betul tak? So tak semestinya duduk tu liability, sewa apa, melabur tu aset. Dia kena tengok juga, okay, apa kriteria dia lah. Okay. So, apa kriteria ni untuk kita beli rumah yang terbaik? Dia mesti ada kriteria dia kan? Okay, kalau saya saya suka gunakan kebanyakan orang boleh gunakan, tak semestinya untuk melabur rumah untuk tujuan pelaburan ataupun untuk own stay. Dia boleh tengok juga kriteria ini, iaitu saya namakan dia sebagai AEIOTP. AEIOTP. Dia bukan AEIOU. U tu tak kena sebab baru buat ni tadi sebenarnya. Tak tahu macam mana nak bagi nama, terbagi sedap-sedap sikit. AEIOU. Tapi dia lebih mudah lah. So apa A tu adalah accessibility. So iaitu rumah tersebut, property tersebut mudah tak untuk kita access. Mungkin kalau di KL ada stesen LRT terdekat. Okay. Ataupun kalau di negeri lain ada highway yang boleh menghubungkan dia ke bandar-bandar tertentu. Okay. Ataupun kawasan-kawasan pekerjaan atau industrial. So kita perlu tengok. Sebab saya lebih suka tengok access ni. Kalau lah rumah kita depan pintu senai, tiba-tiba senai kan, mentang-mentang orang Johor kan. Wah, pintu KL lah, Johor je. Pintu airport kan. Okay. Pintu airport, buka pintu main train airport tu terus rumah dia. Okay. So menunjukkan dia punya rumah tu boleh access all around the globe. Kan? Dunia. Tapi tak juga semestinya rumah dia tu terbaik. Betul. Ada juga benda-benda lain, tapi itu menunjukkan ada kelebihan lah dekat rumah tersebut. Kan? Dan pergi ke E pula. Tadi dah A, E. E ni external facilities. Jadi di sekitar perumahan tu tersebut mungkin ada sekolah berdekatan, ada hospital. Okay. Kita perlu tahu ada shopping mall, ada banyak perkara-perkara yang boleh memudahkan orang yang duduk situ ataupun meningkatkan harga rumah tersebut dia akan datang. Sangat-sangat perlu kita tekankan. Okay. External tersebut. So at least daripada sekarang pun dah ada Google Map kan, senang, tak payah nak pusing-pusing satu rumah. Boleh tengok daripada so, Google Map tu kan, 5 km radius daripada rumah tersebut ada apa, ada apa. So kan mudah kan. Dan selepas E, kita pergi ke I pula. I ni internal. Dah pergi ke external, pergi internal. Internal tu di kawasan rumah tersebut ataupun rumah tersebut, apa facilities yang ada? Internal facilities,
Contohnya contohnya rumah tu ada swimming pool. Ni mostly rumah high rise lah kan. So jadi kita ni suka swimming, so jadi nak kena ada rumah yang ada swimming pool, mm-hmm. ataupun ada sky garden lah, ada pelbagai facilities, gym, sauna, tennis court, banyak lagi macam-macam. Facilities ni tengok apa yang disediakan. Apa yang disediakan mengikut minat kita, sebab kita pun macam ni Fahir, bila kita dah penat-penat kerja, kadang-kadang kita perlu juga spend time untuk hobi kita kan. Betul. So kalau rumah tu kat tengah-tengah hutan, tapi kalau minatnya memburu binatang, okey okey, saya tak ada masalah lah kan. Memburu harimau kan, ataupun suka tengok ulat dekat daun, itu dia punya hobi. Rumah yang terbaik rumah tengah hutan. Eko memang hobi, eko hobi lah, apa hobi tu nak kan. So kena ada lah at least untuk kita release juga daripada kerja dan sebagainya. So internal facilities tu perlu ambil tahu. Dan seterusnya O ni organisation. So banyak juga saya jumpa rakan-rakan ataupun kenalan yang beli rumah, dah bayar installment ni, tapi rumah tak siap-siap. So dah bayar bulanan, progress interest, ataupun ada yang sampai 5 tahun, ada yang dah 2 tahun, ada yang yalah, itulah salah satu rumah yang nak duduk. Sekarang ni menyewa. Bila beli rumah mengharapkan nak duduk. Betul. Tapi rumahnya tak siap-siap. Siap. So dari situ kita perlu ambil tahu organisation. Ataupun beli rumah ni, kalau rumah under cons, dengan developer lah. So ambil tahu developer tu macam mana. Walaupun rumah ni kadang-kadang kita boleh bagikan kepada 3, under construction, sub sale ataupun lelong. Walaupun 3-3 ni bukan direct daripada developer, tapi kita boleh ambil tahu juga siapa yang memainanya. Sebab kalau kita beli rumah subsale pun kan tahu juga rumah tu ada banyak crack ke kan. Developer dia sebelumnya ada sejarah buat rumah runtuh kan, tenggelam, kena sedut dalam bumi kan. Kena ambil tahu juga tu kan. So benda ni penting. Dan seterusnya selepas O, T ni adalah title. Okay, title panjang boleh eh? Boleh, tak ada masalah. Title ni sebab kita perlu ambil tahu rumah ni jenis apa, berstatus apa. Rumah ada beberapa status. Nah, seperti kita biasa dengar, freehold, leasehold. Okay. Pemilikan kekal, pemilikan sementara. Sementara boleh jadi 99 tahun, 120 tahun. So kita nak tengok kalau rumah tu freehold, baguslah untuk kita bagi ke anak cucu, kan. Tapi bukanlah leasehold ni tak baik. Ada juga yang baik. Kita tengok juga. Dan tengok juga dia ada, dah tengok freehold, leasehold ni, ada juga strata title, ada juga individual title. Strata ni rumah yang kita tak boleh renovate sesuka hati, kita tak boleh ubah suai sesuka hati. So selalunya high-rise apartment, kondo dan sebagainya. Tapi kebanyakan sekarang pun banyak developer dah buat landed pun, rumah tanah pun dia buat strata. So jadi sebab nak kekalkan kecantikan kawasan tersebut lah. So kalau rasa nak renovate rumah daripada 1 tingkat jadi 4 tingkat, janganlah beli rumah strata title ni, betul tak? Pergi beli tanah. Individual title yang boleh diubah suai. Tapi ubah suai pun janganlah sesuka hati juga. Daripada 1 tingkat jadilah 17 tingkat. Nak jadi syarikat dia pula. So 17 tingkat ke atas, apa yang 17 tingkat ke bawah. Nak kena korek lagi. So benda ni perlu ambil tahu, macam mana title dia, title rumah tu lah. Lepas tu ada juga bumi lot dan international lot. Kalau beli tanah macam-macam lagi. Tanah tu tanah berstatus apa, toll, temporary land, occupied. So benda ni kalau nak cakap tak habis. Betul. Sebab tu kita kena ambil tahu. Dia akan ada sentiasa title-title baru ke dia akan bagi untuk tanah ni? Tak. Dia akan bagi. Title ni memang lama dah lah digunakan. Dah boleh rujuk, ada akta di bawahnya, boleh rujuk kepada lawyer, ataupun developer. Boleh ambil tahu benda ni semua. Dan yang terakhir adalah selepas TP. P ni sebelum kita beli, setelah kita tahu price dia, package dia apa. So dah tahu semua tu semua, nak tahulah juga harga berapa. Dah bila semuanya pass kan, AEIOT tu pass,
3R. Ha, macam 3R dah tick pass, okay pass, 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 ha, P. Last pula kali baru kita tengok harga. Harga dia. Ha, sebab kenapa saya suka daripada ni kira top down approach lah. Okay. Ha, sebab dia bergantung kepada preference masing-masing. Hmm. So bila dah semuanya baik, selalunya pelaburan akan tengok top down approach. Betul. Baru kita tengok pricing ni kena ke tak. Package dia apa? Mungkin ada yang developer kalau rumah under cons, lawyer fee, legal fee, SPA, MOT. MOT ni memorandum of transfer, boleh absorb ataupun perlu bayar. Package-package ni perlu ambil tahu. Okay. So kalau siapa yang nak daripada tengok daripada dia dah ada bajet masing-masing. Contoh bajet dia RM500, boleh juga bottom up approach. Tengok daripada harga rumah dulu. Okay. Lepas tu tengok title dia. So jadi bagi saya kriteria ni boleh gunakan apa saja antara beli rumah untuk pelaburan. Tapi yang Rizwan sarankan adalah top down approach lah, which is the AEIOTP tu. Ya, yeah, betul. Tapi depends kepada anda jugalah. Kalau anda nak asing-asingkan pun boleh, tak ada masalah, ikut preference masing-masing lah. Tapi the best way is do the top down approach lah. Then let's say kalau anda dah ada budget, so kita start pada bawah pula. Kita start pada P sampai lah ke E. Nak kena buat kelas ke tu? Tak mengajar. Boleh nak buat kelas? Saya keluar dulu. Tak, 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 tak. Boleh klik link di bawah untuk belajar saham. Tak ada. Tapi kalau macam rumah kan, macam kalau kita pelabur saham, kita sebagai value investor, kita ada intrinsic value terhadap betul saham, terhadap bisnes lah. So daripada situ baru kita tahu sama ada saham tersebut under value atau over value. Tapi untuk property, dia ada juga ke intrinsic value ataupun cara lain untuk kita tengok harga yang dia letak ni berbaloi tak dengan dia punya nilai. Okay, untuk property kita lebih lihat pada market value. Market value. Sebenarnya sama juga intrinsic value tu. So kita nak tengok keadaan semasa kawasan-kawasan rumah situ, harga kawasan dia situ berapa harganya. Kalau contoh kita cerita pasal Ampang tadi, kalau kawasan situ sebenarnya RM500,000 harga marketnya, tapi tiba-tiba yang ni jual RM1,000,000, tu dah kira dah kawasan over daripada dia market. Tapi tak tahulah, kena tengok juga. Mungkin rumahnya boleh terbang kan, so ada advantage kat situ. Okay, boleh consider juga. So jadi perlu ambil tahu a few criteria yang kita nak perlukan, dan baru kita boleh decide lah. Okay. So kalau harga tu kita kena tak bandingkan. Kalau sebagai investor lah, mungkin ada value investor yang tengah tengok kita, mungkin ada grad-grad kita yang tengah tengok kita. Macam kita tahu, kita melabur, kita akan tengok harga dan kita akan tengok intrinsic value. Dan seperti biasalah, kita akan tengok benda tu last sekali, betul, sebelum kita nak beli saham. Betul. Sama juga dengan hartanah. Kita tengok last sekali, kita tengok harga dan juga market value lah kat di keadaan sekitar tu. Kalau let's say Ampang, kalau Ampang belah-belah Pandan Indah, Pandan Jaya tu RM500,000 lah. Tapi kalau kita tengok Ampang, tapi jalan Ampang tu kalau nak RM500,000 tak dapat lah, Jeb. Itu dah sampai ke SCC tak boleh. Kalau Ampang yang ujung-ujung, mungkin masuk akal kalau kita tengok harga macam tu. Tapi kalau tiba-tiba dia kata Ampang ni RM500,000 asal kat jalan Ampang ni rumah banglo RM1,500,000 asal lah. Jangan tengok kawasan. Betul. Kita tengok dalam radius. Maybe kalau kat KL, sebab KL ni tak besar sangat, so maybe kita boleh ambil 3km daripada tempat kita atau 5km. Tapi 5km kalau daripada tengah KLCC tu pun mungkin boleh sampai ke kawasan-kawasan yang kos dia mungkin lebih rendah sikit berbanding dengan kawasan tengah. So kita kecilkan sikit, kita ambil 3km. Tapi kalau anda let's say daripada Johor, daripada Johor ke, daripada Melaka ke, tu mungkin anda boleh ambil skop besar, mungkin 5km dalam keadaan dalam kawasan tu boleh tengok kan. Tapi saya rasa JB pun dah macam KL dah sekarang. Tak jauh beza dah, harga sama je, makanan je murah. Wife saya orang JB, so makanan je murah, memang best balik saya balik JB. Okay. Rizwan, soalan seterusnya, bila kita tengok kriteria AEIOTP tu, and then kita golongan muda ni nak tahu ada tak bantuan atau inisiatif kerajaan yang kerajaan bagi untuk orang muda untuk memiliki, untuk beli rumah ni, ada tak? Ada sebenarnya, banyak dah inisiatif yang dah diperkenalkan ataupun apa-apa saja bantuan. Ataupun kalau kita boleh lihat, sebelum ni ada Rumah Prima. Rumah Prima. Kalau untuk penyewa awam ada PPAM, Perumahan Penyewa Awam Malaysia, ataupun Rumah WIP kan. Macam-macam inisiatif kerajaan yang dah kenalkan, ataupun HOC, First Home Ownership kan. So dia dapat exemption dari segi lawyer fee, MOT dan sebagai tax yang sepatutnya. So tak perlu bayar. Tapi bila perlu nak bayar pakai yang tu, tak perlu bayar. Akan dibantu oleh kerajaan lah. Sebab beli rumah ni, contoh rumah tu RM500,000, bukan RM500,000 kita kena bayar. Betul.
miliki rumah tersebut ada beberapa fees yang kita perlu bayar. Fees-fees yang tersebut macam saya sebutkan tadi, MOT, legal fees dan sebagainya tu boleh mencecah 10 hingga 15% daripada harga rumah dari tu. Rumah. Ha, tu dah satu hal pula pada nak mencari kan. Dan maintenance fee dan sebagainya tu kita cerita kemudian lah. Ni nak memiliki rumah yang first stage ni pun dah ada fees. So kat situlah kerajaan dah melihat dari segi kesusahan untuk orang muda yang memiliki rumah, so dia perkenalkan insentif ni. Ataupun kita boleh lihat rent to own, mana yang dia nak sewa, dia nak beli tapi tak ready. Betul. Tapi suka kat situ. Okay. Ingat, boleh sewa dulu. So boleh sewa dulu dalam masa 5 tahun agak-agaknya kawasan situ baik, harganya pun dah baik dan sebagainya. Lepas 5 tahun boleh membeli rumah tersebut. Ada juga. Dan bukan untuk membeli rumah saja. Bila kita beli rumah, mesti ada financing dia juga. Betul. Pinjaman dia juga. So yalah, kalau boleh beli cash baguslah kan. Tapi kalau yang mana nak buat pinjaman pun ada juga inisiatif. Contohnya seperti rumah pertamaku. Okey. So rumah pertamaku, macam saya katakan tadi, bila nak memiliki rumah ada beberapa fees yang nak bayar. So yang ini pun boleh dimasukkan dalam financing sehingga 110%. Untuk cover balik jelah. Daripada 90, sebelum ni biasanya rumah pertama dan kedua 90%. Tapi yang selebihnya fees yang nak bayar tu, mana nak dapat duit kan? Betul. Pinjaman ni boleh bantu. Dia boleh banyak dah bank bagi 10% lebih tinggi ataupun 100%. Lagi 100%. Dengan keadaan lepas COVID, lagi ramai orang terkesan, jadi mereka pun cari peluang lah. Site mana yang boleh kat sini bantu. Pun kita boleh lihat yang sebenarnya galakkan untuk memiliki rumah tu penting. So cuma perlu ilmu yang betul untuk dapatkan rumah tersebut. Gunakan kelebihan-kelebihan ni, insentif-insentif ni, dan dapatkanlah rumah anda. Tiba-tiba macam nak jual rumah kan. So dengar, ada banyak sebenarnya inisiatif kerajaan bagi untuk dan bantuan-bantuan lah untuk kita miliki rumah pertama, especially golongan-golongan muda ni. Tak perlu pun kita nak cari macam rumah terlalu-lalu mahal yang mungkin akan mencekik kita satu hari nanti. Apa kata kita mula kecil, jadikan ia besar dan besar dan besar. Mula daripada kecil lah. Sebab saya cakap tadi lah, miliki rumah ni pun proses juga. Nak kaya sendiri pun merupakan satu proses. Dia bukan macam kita pernah tengok kan, kalau ada orang tu menang nombor ekor, dia menang, oh jadi jutawan ni. Kemana duit tu? Hilang. Sebab apa? Sebab dia tak lalui proses nak menjadi kaya tu, nak mewah tu. Dia tak jalani proses. Bila dia jalani proses, dia akan lebih appreciate every single thing yang kecil-kecil. Benda kecil-kecil pun kita akan appreciate dah, sebab kita lalui kan proses tu. Tu yang saya kata, macam kita nak kahwin, ingat nak dapat awet ni senang ke kan? So jadi saya senang bila, balik rumah ni habis lah. So stand by lah kan. So jadi bila kita proses tu sukar, ada cabarannya. Betul. Dan kita mampu hadapinya, bila kita dah memilikinya, insyaAllah kita akan lebih menghargai. Dan sebenarnya kita dah bersedia untuk memiliki benda tersebut. So jadi tak ada pun bebanan. Dan kalau anda rasa nak cari apa lagi bantuan kerajaan, inisiatif kerajaan, boleh je search inisiatif kerajaan rumah banyak, pertama. Banyak orang dah kongsi juga sebenarnya benda ni. So macam saya tahu kan, macam kat Malaysia, kat Malaysia pula, dekat KL ni kita ada rumah WIP kan, rumah wilayah, and then rumah prima kan, apa tu semua rumah kerajaan. Dan Johor pun ada rumah mampu milik Johor. Rumah mampu milik Johor. Setiap negeri pun ada rumah mampu milik dia sebenarnya. Jadi anda boleh lakukan sedikit homework, search sedikit. So at least kita, anda dah dapat macam gambaran. Let's see, saya rasa macam okay, aku nak duduk kat Negeri Sembilan lah. Aku tak kisah macam mana, sekali pun aku nak duduk kat Negeri Sembilan juga. So aku tak suka duduk KL. Search Negeri Sembilan, tengok apa yang anda boleh dapat, apa bantuan yang boleh beri. Dan daripada situ boleh buat homework lah, tengok kawasan macam mana kan. Ikut balik step-step yang kita bagi tadi tu, dari situlah boleh anda memiliki rumah pertama anda. Dia satu lagi macam ni tau Faiz, kadang-kadang bila kita nak sesuatu tu, dan perkara sesuatu tu baik, kita perlu kejar dia. Betul. Sebab kadang-kadang tak adanya, bukanlah tak ada langsung, ada juga perkara baik yang datang kepada kita. Betul. Kan? Tapi kebanyakannya benda baik ataupun rumah tu baik,
kita memang kena insentif tu baik, kejar sikit, cepat dia habis. Betul, betul kan? So jadi kita perlu ambil inisiatif kita sendiri juga. Untuk ambil tahu apa yang ada peluang-peluangnya untuk kita memiliki rumah ni. So kejarlah benda baik kan. Janganlah tu ingat benda nak datang tunggu. Assalamualaikum nak beli rumah. So kita kena juga keluar sikit. Betul. Lakukan sedikit homework, lakukan sedikit, keluarkan sedikit usaha tu, usaha keluarkan sedikit peluh untuk dapatkan rumah yang pertama yang kita idam-idamkan dari dulu kan. Tapi saya rasa berbalik-balik, kalau kita pada start pada awal, mungkin ada yang rasa memang dah bersemangat nak beli rumah tapi kewangan mungkin tak mampu lagi. Jadi fokus dulu kepada kewangan. Mungkin ada yang cakap macam bukan semua benda perlukan duit. Tidak, bahagia pun memerlukan duit. Walaupun bahagia tu bukan datang daripada duit, tapi dia memerlukan duit untuk bahagia. Nak pergi toilet pun kadang-kadang perlu duit. So boleh start daripada situ lah, kukuhkan kewangan. And then boleh start slow-slow cari macam mana nak kembangkan lagi kewangan tu, sama ada melabur ke, beli tanah ke, apa ke, tak kisah. Ikut anda mana preference anda, rasa macam aku rasa macam nak melabur lah, melabur lah. Tapi pastikan ada ilmu dulu dalam semua pelaburan ni, semua kena ada ilmu dulu, barulah langkah masuk ke dalam pelaburan tersebut. Kalau tak, Terceduk. Ni ceduk bukan main-main ceduk. 35 tahun punya ceduk kan. Jangan tersalah. So 35 tahun tu macam-macam lah boleh buat kan. Kalau kita ikut usia average lah, semua orang tu dah separuh. Betul. Yang kehayat dah tu. Maksimum lah loan boleh buat kan. So betul. Jadi kat situ lah bila komitmen yang lama kita nak buat, perlukan banyak ilmu. Betul. Okay. Seterusnya, dari sini dia kata, okay, saya dah search ni, saya dah tengok rumah pertama, saya rasa okay, saya nak beli rumah WIP dekat KL, saya nak beli rumah dekat Kajang, area ceruk-ceruk sikit, Kajang-Kajang yang baru-baru nak naik kan, saya nak beli rumah kat situ. So, Cik Rizwan, apa yang saya kena buat ni, apa yang orang muda perlu buat ni kalau saya nak beli rumah tu? Tadi pun Faiz ada sebutkan, sebenarnya daripada bila kita ingin membeli rumah, memiliki rumah, kita tak lari dengan financing ataupun pinjaman kewangan kita. So jadi bukannya pasal rumah kita kena ambil tahu, kewangan kita pun juga perlu ambil tahu. So dari segi kewangan tu tadi saya dah kongsikan, at least buatlah komitmen dulu, adakah kita dah bersedia ke belum. Dan dalam masa yang sama, bila kita nak membeli rumah, bila dengan pinjaman daripada bank, kita perlu ada beberapa kriteria untuk mendapat pinjaman tersebut. Seperti kita sedia maklum kena dengan CSR pula. CSGO. CCRIS. Okay, CCRIS ni ia adalah seperti rekod. Rekod kita dalam segi kewangan dari individu tersebut, bayaran pembayaran pinjaman. So kalau CCRIS tu bank tengok elok, dia ada nombor 0, 1, 2, 3. Yang fikir pula makin banyak nombor lagi bagus. Bukan. Itu lagi banyak tu. Lagi banyak masalah sebenarnya. Okay. Dia kalau kosong tu maksudnya komitmen bayaran bulanan pinjaman tersebut sentiasa on time. Okay. Kalau dah satu tu, dah due dah bulan. So makin banyak tu sebenarnya tak baik. Okay. Tak semuanya banyak dia baik. Okay. Gaji banyak mungkin baik. Gaji banyak baik. Sekiranya banyak tak baik. Wives. Jangan sebut pasal ni. Saya pun risau juga kan, tak balik kan. Okay, so patah balik tadi, CCRIS tu kita perlu tengok rekod kita, CCRIS, CTOS. Okay. Dan lepas tu DSR. DSR ini kita perlu, DSR ni adalah income kita dan juga komitmen kita sedia ada. So jadi bank akan lihat pengiraan DSR ni adakah melebihi daripada income dia. Okay. So jadi dekat situlah dia akan tengok income dia berapa, pinjaman dia ataupun komitmen dia berapa. Kalau dalam satu bulan tu 30% daripada income dia pinjaman tu, makanya dia layak lah. Tapi kalau income dia sekian-sekian dan pinjaman dia sekian-sekian, ikut kiraan dia DSR dia dah jadi 100%, maksudnya itu income dia, itulah dia punya bayar bayaran hutang dia. So maksudnya
dah ada masalah lah kat situ. Okay. Betul tak? Benda-benda ni sebenarnya kita boleh buat lebih awal sebelum kita membeli rumah. Bukannya kata aku dah burst 100%. Ada saya pernah jumpa 200%. Apalah dia buat eh. 200% saya pernah jumpa. Tapi adakah 200% ni dah perlu terjun bangunan? Tak juga. Janganlah macam itu kan. Kita ada iman. Benda ni kita boleh perbetulkan baik. Perbetulkan semula, restructure balik. Sebab tu saya kata kan, untuk memiliki rumah ni, kalau kita perlukan masa proses tu. Satu tahun, bila kita dah tahu, dah aim mana yang nak beli, kita tengok kewangan kita tak berapa cantik, kita boleh perbaiki balik dalam masa 6 bulan. Okay. Mungkin income tu tak ngam-ngam, memang layak ngam-ngam, habis nak bayar lain-lain macam mana. Betul. Tambah lagi pendapatan sikit kan. So benda tu menjadikan bila kita dah membeli rumah tersebut, menjadikan kita dah bersedia, tak rasa beban. Betul, kata, ya, tak rasa betul beban. So banyak lagi sebenarnya. Tapi itu antaranya lah. Antara yang penting kita perlu ambil tahu adalah kewangan kita sendiri. Itu the first lah. Itu yang memang poin paling besar. Memang kewangan lah. Tak ada benda lain lah. Kewangan peribadi. Sebab kalau ini bukan rumah ni, bukan free, kita bayar. So mestilah nak tengok kewangan tu kan. Kalau dulu rumah ayah mungkin boleh free dulu lah. Tapi bila kita dah kerja nanti pun, saya rasa tak free lah. Kita bayarkan pula untuk orang. So tak ada apa yang free kat dunia ni. Macam sedih pun. Janganlah macam itu. Kahwin pun kena bayar je, tiba-tiba kahwin. Jadi macam Zul cakap, yang paling penting orang muda kena tengok adalah financial dia dulu sebelum nak memiliki rumah. Jadi let's say dia kata, okay, financial saya semua dah stable, saya dah settle semua benda, rumah saya dah tahu saya nak pilih mana. Jadi apa dokumen yang diorang perlukan dan ada apa-apa bayaran tak untuk diorang mula beli rumah? Okay, kebiasaannya untuk membuat pinjaman ni ada beberapa dokumen yang diperlukan oleh bank. Antaranya semestinya pendapatan daripada peminjam tersebut. Okay. Orang yang bergaji adalah payslip. Sorry, orang yang makan gaji adalah payslip dia kan. Orang yang kerja sendiri ada statement lah. Statement dia sendiri, profit loss statement dan sebagainya. Tu perlu ada sebagai bukti yang anda mampu bayar rumah tersebut, pinjaman tersebut. Dan seterusnya bank statement. Bank statement ni adalah selalunya akan lihat dari segi duit keluar masuk. Duit keluar masuk dalam bank tersebut lah. Dan seterusnya adalah ID. Mestilah kena ada ID, IC ataupun pasport lah. Tak nak lah tiba-tiba daripada planet marik ke, dia datang nak beli rumah kat Sungai Buloh, tiba-tiba nak beli rumah kat Sungai Buloh. Cakap kenapa At least kenal lah siapa dia ni kan. So ada ID ataupun pasport, memang basic lah. Basic lah, perlu kena ada. Dan yang saya katakan tadi tu lah, rekod Sikris, Sikris. Sikris ni kita boleh dapat sendiri? Boleh dapat. Sekarang dah semuanya dah online, ujung jari so je. Boleh cari, boleh search. Kita letakkan link kat bawah lah, link Sikris, link Sitos. Boleh sign, kena sign up, kena ada account sendiri dalam tu kan. Betul. Diorang dah ada data kita. Betul. Cuma kita kena keluarkan. So anytime kita boleh check. Kalau dulu mungkin susah sikit kena walk in ke counter dan sebagainya, sekarang ni semua dah ujung jari. Boleh check. So why not kan, kita ambil tahu. Bukan why not, memang mesti kena ambil tahu. Mesti kena ambil tahu. Tu rekod buruk kita. Barang macam kat sekolah kan. Baik buruk lah, bukan buruk kan. Rekod kita kalau baik, so boleh lah show off sikit kan. Ini kalau buruk macam mana pula nak buat kan. So show off tu bukanlah show off dekat menjasus dan sebagainya. Maksudnya kita boleh tunjukkan lah kepada institusi pinjaman ni yang kita ada rekod yang baik, bagilah duit untuk kita beli rumah kan. So okay lah, ambil lah. Jadi, itu je proses tu. Dokumen-dokumen macam kalau gaji, kalau bekerja dengan syarikat, ada majikan, jadi mesti ada slip gaji. Dan kalau kerja sendiri, freelance, ada statement sendirilah. Dan lepas tu bank statement kita, IC kita dan juga record secret. Dan satu lagi, tax, income tax. Bayar tak bayar? Tax. Anda penyumbang kepada negara atau tidak? Ke lari tax. So sebelum nak beli rumah, kena pass yang ni dulu.
tax kena clear lah. Betul, kena, betul. Kena settle dulu. Jangan takut. Kita dah dapat apa yang kita perlukan. Kita menyumbang kepada kerajaan untuk menggunakan duit kita, betul, ke jalan-jalan yang benar kan. Apa salahnya kan? Ada baik dan buruknya. Kalau syarikat, organisation, lagilah macam-macam dia boleh dapat kelebihan daripada tax ni kan. So jadi kalau orang tu nak lebih mudah lah dia punya proses nak beli rumah tu, dia perlu jumpa lah dengan perunding hartanah. Betul. Dengan perunding hartanah, mereka akan bantulah. Mereka boleh bantu kita, boleh bantu untuk kita miliki rumah pertama. Betul. So kalau ada apa-apa soalan pun nak tanya, boleh tanya dekat bawah. Nanti kita akan buat Rizwan next time untuk dijawab soalan-soalan anda tentang hartanah, insyaAllah kan. InsyaAllah. Tanya apa-apa soalan. Dah kahwin? Dia dah kahwin. Ada anak? Dah ada anak dah. Dah ada rumah dah. Okay. Soalan lain. Tanya soalan-soalan yang berkenaan, let's say ada masalah ke, tak tahu ke mana nak pergi ke, boleh tulis di ruangan komen. Nanti insyaAllah kita akan buat Rizwan lagi. InsyaAllah saya cuba menjawablah semua masalah yang anda hadapi. Kecuali masalah duit lah. Minta duit sikit. Jangan lah. Saya sikit. Kalau cop duit, saya boleh bagi. Kan? Okay. Itu okay. Kalau ada apa-apa soalan macam biasa, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Okay, soalan seterusnya Rizwan. Saya rasa sebab kalau kita tengok surat khabar beberapa sejak tahun ni pun ada keluar, tahun lepas pun ada keluar bilangan golongan muda yang bankrupt dan blacklist semakin meningkat saban tahun. Dan sebab utamanya adalah kerana gaya hidup, lifestyle, pinjaman peribadi, kenderaan dan juga yang paling kecil dalam apa ni, faktor-faktor bankrupt ni adalah bayaran balik pinjaman pelajaran. PTPTN ke, MARA ke, ini pun ada yang sampai bankrupt, sampai blacklist, tak boleh nak bayar semula. Jadi macam anda apa tu, mungkin ada rakan-rakan kita yang blacklist ataupun yang bankrupt ni, kalau nak beli rumah ni boleh ke tak boleh? Okay, blacklist ni terus-terang memang tak boleh lah. Tapi jangan risau, macam saya katakan, ada penyelesaian masalahnya. Tak ada masalah yang tak boleh selesai. Kecuali mati. Kecuali mati. Okay. Tiba-tiba risau lah. Dia tak ada benda yang tak boleh selesai kecuali kalau kita mati lah. Kita pun, Allah pun dah janjikan yang kita di dunia ni pun, kita sentiasa akan diuji. Betul. Berbanding daripada diberikan kebahagiaan. Betul. So dia ujian ni janganlah kita berputus asa. Mungkin rasa macam dah tu end of the world, tapi sebenarnya bukan. Tak, belum tak. Ada lagi. Ada juga. Ada cara kan? Paling tak kalau sebagai orang Muslim, kalau semua ni dah cuba pun tak boleh, itu kita ada juga final, bukanlah final, benda ni sebenarnya kita perlu, iaitu kita kembali kepada agama kita semula. Berdoa, sedekah, lebihkan sedekah kan. Betul. Walaupun tak banyak, tak dapat bagi banyak, tapi at least kita boleh bagi sikit sedekah tu. Mungkin kita tak nampak sekarang, mungkin jalan hidup kita tu yang buatkan kita rasa macam ujian, tapi kita tak tahu apa anak kita, let's say macam kita, kalau kita meninggal, apa isteri kita akan hadap. Mungkin hidup dia akan lebih cantik selepas tu, jalan dia lebih cantik sebab kan kita punya usaha yang awal tadi. Dia sebab mencari pendapatan ataupun mencari duit ni satu hal kan? Tapi ni di dunia. Betul. Tapi kita kena ingat juga akhirat, kan? So cari jugalah pahala tu kalau boleh dapat. Rasanya budun-duyun. Kalau tak, segan nak tengok kita punya pahala kan. Ada ke tak ada kan. Tapi okay, tiba-tiba kan dah jadi. Tiba ke tiba. Cakap agama pula tiba. Patut nama Bisharia. Tapi itu kita perlu update tahu lah juga. Okay. At least bankrupt memang tak boleh nak beli rumah. Tapi penyelesaiannya adalah sekarang kerajaan dia sediakan satu platform iaitu AKPK. Okay. Dia akan bantu untuk structure balik. Bayaran pinjaman. Structure balik masalah-masalah yang anda hadapi dari segi kewangan. Dan daripada situlah slow-slow anda boleh keluar daripada AKPK tu. Dan bila dah keluar, dah hilang blacklist anda, insyaAllah anda boleh beli. Boleh beli. Betul. So
benda boleh settle. Betul. Benda mungkin settle. Mungkin sebelum ni dia ada tersilap langkah. Betul. Silap langkah sebelum ni yang menyebabkan rakan-rakan kita yang mungkin ada blacklist, ada yang bankrupt ni mungkin jatuh. Tapi itu bukan penghujung dia lah. Masih ada lagi cara dia untuk kita selesaikan masalah-masalah. Saya ada jumpa beberapa kes orang muda umur yang sama saya bagi satu situasi ni umur dia 23. Umur dia 25. Disebabkan ikutan orang-orang keliling ni beli rumah kan. So dia pun beli tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. So jadi dia main beli, dia tercedok, dia blacklist. Dan dia salahkan, tak boleh beli rumah waktu muda ni, mesti akan blacklist. Tak juga. Saya jumpa pula satu lagi kes ni, umur dia 23. Lebih muda, dia masih belajar lagi di universiti. Dia mencari pendapatan. Sekarang ni macam-macam, bukan ekonomi gig dah banyak, staff famous pun dah boleh dapat ni kan, pendapatan sebagainya. Daripada pendapatan-pendapatan ni semua, dia buat untuk membeli rumah sebagai pelaburan pertama dia. Dan rumah tersebut boleh disewakan melebihi daripada instalment bulanan dia. Umur 23. Saya masa tu 23 tu fikir lagi macam mana nak belajar, nak mengadap mak bapak, okey ke tak result ke kan. Dia dah boleh fikir untuk beli rumah ni. Tapi semestinya dia merujuk kepada orang-orang yang lebih pakar, yang lebih berpengetahuan berkenaan ni. Bukan hanya dengar cakap kat kedai kopi, cakap kau beli rumah. Jangan. So, kita boleh dengar juga cakap orang, tapi dengarlah beberapa orang, ambil tahu, berkomunikasi dengan orang-orang yang dah berjaya. Itu sebagai salah satu inisiatif untuk kita dapat ilmu lebih. So lebih baik ambil tahu daripada buat tahu. Betul, tak salah kan. Yang ego kan. So seperti biasa, kepada anda semua yang masih menonton lagi, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga butang notification. So bila kami kongsi video terbaru, insyaAllah anda akan jumpa Rizwan lagi pada episod yang akan datang. Jadi saya rasa dah sampai hujung lah. So kita recap balik lah yang pasal blacklist dan bankrupt ni. Kepada rakan-rakan kita yang mungkin dia blacklist ataupun dia bankrupt, memang tak boleh beli rumah, tapi kita boleh restructure balik dengan khidmat AKPK yang telah disediakan oleh kerajaan. Boleh jumpa, kita boleh structure balik lah kewangan kita, nak bayar hutang, nak selesaikan supaya title bankrupt dekat kita tu hilang, title blacklist dekat kita tu pun hilang juga. So lepas dah settle yang tu, baru kita kukuhkan kewangan kita balik, dan lepas tu barulah kita fikir untuk lebihkan kita punya ni lah kewangan, sama ada nak melabur ke atau nak beli tanah ke. Itu bergantung pada preference masing-masing. Betul. Ada masalah. Dan saya rasa ni soalan terakhir lah, apa saranan ataupun nasihat Rizwan kepada rakan-rakan saya yang di luar sana yang nak beli rumah pertama, nak memiliki rumah pertama, so apakah saranan dan nasihat kepada rakan-rakan kita? Okay, yang pertama sekali untuk membeli rumah ataupun macam tadi kita cakap, beli ataupun sewa, tak ada mana baik mana yang buruk, tak ada. Dia bergantung pada keadaan juga dan situasi dan sebagainya. Tak berdosa pun tak membeli, ataupun orang kata berdosa juga kalau tak membeli. Kalau dah umur 50 pun tak beli-beli kan, kan. Tapi bergantunglah kepada, mungkin kapasiti dia tak ada untuk membeli, tapi at least bagi ilmu kepada anak-anak dia untuk bertahun macam mana nak beli rumah dan sebagainya. Dan saranan yang pertama bila kita cerita beli tak beli, sewa ke apa dan sebagainya, adalah balik kepada ilmu. Membacalah untuk mengetahui ilmu tersebut. Kita jangan buat-buat tahu, kita ambil tahu apa sahaja yang bukan sahaja property, apa sahaja apa-apa yang anda nak buat. Kalau tanpa ilmu, susah kita nak ke mana, capai ke point yang kita nak. Betul. Dapat ambil tahu apa yang kita perlu ada untuk membeli rumah, dan apa yang kita perlukan untuk membeli rumah. So banyak dah perkongsian yang ada, free pun ada, banyak dekat YouTube channel, ada dekat Facebook dan sebagainya. Follow orang yang dah berjaya ni kan. Macam Faiz kan. Dah tahu jalan-jalan macam mana. So ikut orang ni, bukan ikut semata-mata lah. Tapi macam
nak berguru tu tak semestinya berguru dengan seorang je. Betul. Kalau rasa macam nak belajar lebih, belajar je. Belajar dengan ramai-ramai and then tengok mana yang lekat dengan kita, yang dekat dengan kita, yang boleh kita faham dengan betul. Itu yang kita pegang, itu yang kita bawa. Jangan kita macam ni je betul. Ikut ni. Tak, dah ada banyak je sebenarnya kan. Macam Hartanah pun ada cara dia. Mungkin ada teknik ni, ada teknik ni, ada teknik ni. Tak salah pun. Macam teknik Rizwan pakai tadi tu, yang AEI OTP tu lah. Tak salah kalau nak pakai, dan tak betul pun kalau tak nak pakai. So tak kisah. Betul. Kalau rasa macam nak pakai yang itu, pakai. Kalau cuba anda tengok video-video lain pula, mungkin daripada mentor coach-coach lain ke, guru-guru lain ke kan, mana dia orang ada ajar tentang property ataupun tentang pelaburan. Boleh pilih mana-mana nak tengok. Tengok mana yang anda rasa macam okey lah, aku rasa aku boleh buat ni. Tak, sebab tak semua orang faham benda tu. Macam saya faham lukisan ni bentuk bulat, Rizwan tengok lukisan ni bentuk petak, tapi pemahaman tu berbeza. Tapi in the end of the day, kita semua ada satu poin yang sama, which is kita nak menang dalam benda tu lah, which is macam sekarang kita nak beli rumah. Itu kita punya poin yang sama. Untuk ke situ ada banyak jalan. So pilih mana yang suka lah, mana yang suka. Dia buat kajian masing-masing. Buat kajian masing-masing. Nak buat kajian tu lah ilmunya. Yes. Kena ada ilmu dulu baru boleh buat kajian. Betul lah. Kalau buat kajian tak ada ilmu. Nak cakap panjang-panjang pun memang kita kena ke ilmu dulu. Betul. Tu yang saya katakan. Ambil tahu dulu. Okay. Belajar dulu. Thank you Rizwan. So seperti biasa, ingat jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga butang notification dekat bawah tu. Janganlah tekanlah sikit untuk bagi support pada saya, pada Rizwan dan juga tim-tim di belakang tabir ni, sebab kita akan terus support anda, kita akan terus bagi ilmu-ilmu baru insyaAllah. Kalau ada apa-apa yang nak kami kupas pada episod yang akan datang, boleh tulis kupas juga di ruangan kopek pun boleh. Nak kopek boleh, nak gigit, nak buka kopak macam tu pun boleh, no problem. So kalau ada apa-apa boleh tulis di ruangan komen di bawah. Okay Rizwan, terima kasih kerana hadir ke Podcast Bijak Labo. InsyaAllah juga. Kalau kita ada lagi soalan-soalan anda tulis kat bawah tu, kita akan bawa lagi Rizwan datang bersama kita dan jawab soalan-soalan anda insyaAllah tentang pelaburan dan juga hartanah insyaAllah. Thank you Rizwan. Okay, terima kasih banyak. Okay. Faiz, bye. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan stay safe guys. Bye-bye. Bye-bye.